Selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Apa khabar? Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tata bahasa kata hubung gabungan. Okey, kata hubung gabungan. Mungkin sebelum ini semua murid sudah tahu ataupun lupa, tak mengapa. Hari ini kita akan belajar. Kalau yang sudah tahu, kita akan mengulang kaji. Okey, sebelum kita memulakan kita punya pembelajaran pada hari ini, cikgu harap semua murid dapat like dan subscribe, share bahan yang cikgu berikan pada hari ini. Okey, baiklah. Apa itu kata hubung? Kata hubung digunakan untuk menghubungkan dua perkataan, rangkai kata dan ayat. Dua perkataan, contohnya Abu Ali. Abu tu perkataan juga, Ali tu perkataan juga. Okey, Abu dan Ali. Rangkai kata, nasi lemak, macam tu contohnya. Sakit kaki, itu rangkai kata. Dan ayat, ayat saya suka makan nasi. Itu ayat, saya suka makan mi goreng. Ada dua ayat. Kalau dua ayat ingin menjadi satu, kita memerlukan kata hubung. Okey, apakah kata-kata hubung yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan dua perkataan, rangkai kata dan ayat? Okey, kita tengok yang pertama, atau. Bagaimana kita nak tahu untuk atau, penggunaan atau tu? Cikgu beri ayat. Kamu hendak makan nasi atau mi goreng? Atau digunakan untuk ada pilihan antara dua. Macam ni, dia nak makan nasi atau mi goreng. Okey, kemudian dan. Dan ini menunjukkan dua benda yang hampir sama. Ali dan Abu, maksud dia Ali dan Abu tu orang. Maksud dia dia suka makan apa? Saya suka makan nasi dan mi goreng. Maksudnya dua-dua pun dia suka. Jadi contoh ayat ni ialah Aiman dan Abu suka bermain bola sepak. Dua-dua ini pun, dua-dua orang ini pun suka bermain bola sepak. Okey, seterusnya kecuali. Kecuali semua orang ada, dia tak ada. Semua dia suka, tapi satu dia tak suka. Dia macam itu. Dia tak boleh semua sama. Dia semua semua dia suka, tapi mesti ada satu yang lain daripada yang besar. Contoh ayatnya ialah semua murid hadir kecuali Chun Bin. Maksudnya ialah apabila jika ada 50 orang murid, kecuali Chun Bin, maksudnya seorang murid tidak hadir. Okey, kecuali digunakan untuk menunjukkan ada satu atau satu perkara yang berlainan daripada perkara yang besar. Okey, seterusnya. Okey, lalu. Okey, lalu. Lalu ialah digunakan untuk menunjukkan satu perbuatan yang dilakukan seterusnya dia melakukan perbuatan yang kemudian. Sebagai contoh ayat, Aiman masuk ke bilik air lalu mandi. Maksud dia ialah dia buat sesuatu aktiviti A ke B. Itu maksud dia. Aiman masuk ke bilik aktiviti A lalu mandi. Dia buat aktiviti B. Itu maksudnya lalu. Okey. Sambil. Sambil ini dia buat dua perkara dalam masa yang sama. Contoh ayatnya, Aziz memasak di dapur sambil bernyanyi. Aziz memasak di dapur sambil menyanyi. Dua perkara dia buat. Memasak, menyanyi. Okey, seterusnya kata hubung, serta. Serta maksudnya ada satu orang buat, ada orang ikut. Maksudnya begitu. Contoh, Cikgu Aini serta murid-muridnya. Cikgu Aini serta murid-muridnya. Murid-murid itu ikut Cikgu Aini. Sedang membuat persiapan hari kanak-kanak. Maksudnya serta itu maksudnya ada orang yang besar, lepas tu ada ikut lain. Ada ikut dia. Macam ini, ayat ini, Cikgu Aini, murid-murid dia ikut. Okey, seterusnya. Okey. Tetapi. Tetapi. Tetapi ini menunjukkan ayat seperti ini. Raju sangat bijak tetapi pemalas. Maksudnya dia ada satu perkara yang baik dan tidak baik. Tetapi. Dia sangat rajin tetapi malas. Dia sangat bijak tetapi
biadab contohnya begitu. Dia sangat kelakar tetapi pemalu. Apa boleh juga. Okey. Seterusnya maka. Maka digunakan seperti ayat berikut. Suhan bercakap bohong, maka dia dimarahi ibunya. Okey, faham? Seterusnya malahan. Ayat malahan ni boleh digunakan dalam ayat yang seperti ini. Siti bukan sahaja cantik, malahan berbudi bahasa. Okey, cikgu nak beritahu pada ayat ini. Ayat ini, ayat kata hubung ini menghubungkan dua atau tiga ayat. Contohnya, Raju sangat bijak tetapi pemalas. Dia adalah dua ayat. Raju sangat bijak. Satu lagi ayat, Raju pemalas. Tetapi dia ada kontra situ, kita gunakan tetapi. Suhan bercakap bohong. Suhan dimarahi ibunya. Okey, jadi kita letakkan maka untuk menggabungkan dua ayat. Begitu juga dengan ayat-ayat tadi seperti Ali bermain bola, Abu bermain bola contohnya. Jadi kalau kita gabungkan Ali dan Raju bermain bola contohnya begitu. Okey, seterusnya. Okey, itu ayat seterusnya. Manakala. Ini pun menggabungkan dua ayat juga. Mak sedang memasak, manakala ayah sedang membaca majalah. Dia berbeza dengan sambil. Sambil itu ialah orang yang sama, tetapi manakala ialah orang yang berbeza-beza ataupun subjek yang berbeza. Jadi mak subjek satu, ayah subjek dua. Jadi kita gunakan manakala. Okey, seterusnya. Melainkan. Kita tengok ayat yang boleh digunakan untuk melainkan. Kamu tidak akan berjaya melainkan kamu rajin belajar. Tengok. Kamu tidak akan berjaya, satu ayat. Kamu rajin belajar. Dia jadi bila gabungkan, kita akan dapat kamu tidak akan berjaya melainkan kamu rajin belajar. Ayat seterusnya. Padahal sedangkan. Kita tengok ayatnya. Belu tidak berhenti makan padahal dia sudah kenyang. Belu tidak berhenti makan. Belu sudah kenyang. Tengok. Satu perkataan yang, satu ayat yang negatif, satu ayat yang positif. Tengok. Bukannya positif. Dia macam satu pelaku tu buat lain. Tetapi Belu tu pun buat lain. Jadi, Belu tidak berhenti makan padahal dia sudah kenyang. Ini dua ayat ni. Belu tidak berhenti makan. Belu sudah kenyang. Dia macam tu. Dia menonton televisyen. Dia masih menonton televisyen padahal dia sudah mengantuk. Itu pun boleh juga. Okey? Jadi ayat-ayat yang cikgu berikan ini menunjukkan ada menggunakan kata hubung. Jadi kebanyakan kata hubung ialah untuk menggabungkan ayat. Kalau tadi kita menggabungkan perkataan, rangkai kata, dan ini kebanyakannya ialah ayat. Ayat kebiasaannya lebih daripada satu lah. Okey. Sekiranya anda faham ataupun awak tidak faham, awak boleh mengulang balik video ini dan cuba berlatih ataupun memahami dengan sepenuhnya. Okey. Jika sudah faham, cikgu dan awak buat latihan objektif di Google Classroom yang cikgu berikan. Okey. Jika sudah bersedia, okey, good luck. Selamat mencuba.